Halo, halo teman-teman. Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Carol, di Escape to UK. Teman-teman, ini gedung yang aneh di belakang ini itu library ya, perpustakaan. Tapi kami mau ke arah sana. Itu ke arah apa, pusat perkotaan. Okay. Jadi saya harap teman-teman semua baik dan tentu tidak kurang suatu apapun. Nah, sebenarnya kita berencana untuk naik ke atas ya, ke library di atas sana. Nah, di atas sana itu, di sini itu ada taman. Nah, tetapi ditutup untuk sementara. Jadi kami jalan putar-putar kota untuk nunjukin ke teman-teman lah ya, kota Birmingham ini. Oke, selamat menikmati. Kita mau jalan ke McDonald's. Sebenarnya McDonald's itu bukan favoritnya suami saya, tapi favorit saya. So teman-teman, jadi kita jalan terus ke arah depan sana. Tadi kan kita di belakang situ ya. Nah, ini dia, kita jumpa dengan ini. Ya. Ini Birmingham Cathedral, teman-teman. Saya mau ke sana, masih di sekitar katedral ya. Terus saya mau ke di katedral ini, saya suka dengan daffodilnya. Ini katedralnya dan ini daffodilnya. Thank you.
Teman-teman, karena COVID ini makanya orang tidak bisa makan di dalam restoran. Jadi ini lihat tempat-tempat ini. Nah, itu sengaja dibuat untuk pokoknya kalau mau buka restoran harus sediakan tempat di luar. Jadi teman-teman bisa lihat ini dulu jalan, tetapi karena seperti ini, jadi mereka yang pemilik restoran harus menyediakan tempat-tempat di luar untuk makan. Seperti itu teman-teman. Jadi cantik itulah ya. Untungnya itu sekarang sudah musim, sudah mau musim panas lah ya. Kalau tidak, ini akan sangat dingin. Teman-teman, kalau pernah dengar Victoria Square, ini India nih. Ini Victoria Square. Ini dia Victoria Square ya. Nah, di sini juga dulu teman-teman tidak ada orang yang duduk-duduk di sini, tapi karena untuk kebutuhan untuk restoran harus punya tempat di luar untuk makan. Jadi orang-orang ini pada beli makan di dalam dan mereka makan di luar. Jadi seperti ini. Nah, dulu di sini kosong. Oke. Jadi ini ada pengamen yang menyanyi lagu musika. Terang benderang salibmu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala, Tuhanku. Thank you. Thank you very much, sweetheart. Bless you. Thank you. Thank you, bye. Hello. Nasitamana bagai pelaut yang karam merindukan, di ufuk timur pagi mereka. We just gave some money to a guy and he was poor, but he had very good flute playing. You might hear him in the background. I said, look, I can't even play that. I haven't even learned that yet. And mommy knows the song. Mommy will teach you at home, yeah? Okay, thank you. Okay. Teman-teman. See you. Go run. Yay. Teman-teman lihat nama dari restoran ini ya, Boogie Street. Oke, jadi teman-teman, kami di Baskerville House. Kalau menurut suami saya, ini Baskerville House nih, ada nih teman-teman di belakang. Jadi dulu kantor wali kota, council office di sini, Hall of Memory, ini dia Hall of Memory. Kemudian yang di sana tuh teman-teman, itu Symphony Hall yang kalau ada pertunjukan itu di situ. Nah, ini tempat yang kami mau datang teman-teman tadi. Nah, di lantai sini teman-teman, itu yang taman. Kalau lihat itu ada tumbuhan kan, ya, itu taman di situ yang kami mau datang. Tapi ditutup ya. Kemudian teman-teman, di depan perpustakaan yang ini ya, tuh saya tunjuk. Yang itu, ah itu dia. Itu tugu dari Commonwealth apa tadi? Games. It will be 2022 next year. Oh ya. Jadi ini di situ seperti ada jam gitu kan, perhitungan berapa hari sampai Commonwealth, pesta olahraga yang negara-negara Commonwealth itu teman-teman. So, terima kasih. Ini dari kami tiga. Menalis ya. Thank
some. Maybe we're looking up one of these things. Okay. Like this. Okay, teman-teman. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Salam dari saya dan keluarga saya. Dah.